Terima kasih rakan penyampai di studio. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Syahidah Halim, ketika ini berita langsung dari SMK Amiruddin Baki, Kuala Lumpur. Dan pastinya kita mengetahui bahawa hari ini merupakan hari pertama sijil pelajaran Malaysia akan berlangsung dan dijangka akan berakhir pada 8 Disember nanti. Dan untuk ketika ini, jika anda dapat lihat, inilah dia suasana di Sekolah Menengah Kebangsaan Amiruddin Baki, yang mana seramai 216 orang difahamkan calon-calon yang akan menduduki kertas pertama mereka kepada hari ini. Mereka baru saja selesai diberi taklimat dan juga bacaan doa, dan sekarang sudah pun bersedia untuk memasuki dewan peperiksaan bagi menduduki kertas pertama mereka. Dan pastinya debaran ini bukan sahaja dirasai oleh para pelajar tetapi juga para ibu bapa dan juga para guru pastinya, yang selama ini bertukus lumus memastikan dan juga membuat persediaan bagi pelajar-pelajar ini dapat menduduki peperiksaan ini dengan sebaiknya. Baiklah, ketika ini bersama saya YBP Kamal Naden, Timbalan Menteri Pendidikan Satu. Apa khabar YB? Sihat, terima kasih. Selamat pagi. Ya. YB, kita nak tahu juga dari sudut persediaan yang dilakukan oleh pihak kementerian dan juga agensi-agensi lain bagi memastikan pelajar-pelajar pada tahun ini dapat menduduki peperiksaan dengan sebaiknya. Seperti tiap-tiap tahun sebelum ini, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Lembaga Peperiksaan akan mengambil semua tindakan-tindakan dan juga persiapan-persiapan yang cukup ketat untuk memastikan peperiksaan ini berjalan lancar. Saya bersyukur pada Tuhan kerana setakat hari ini kita tidak mengalami masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah kecil itu memang ada, tetapi syukur pada Tuhan lah, semua berjalan lancar di bawah pimpinan pegawai-pegawai kita di Lembaga Peperiksaan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Malah setiap tahun, walau apa pun situasinya, kita akan bersiap sedia menghadapi apa jua keadaan-keadaan tertentu di luar sana. Contoh, kita sedia maklum sekarang musim hujan dan sebagainya di beberapa negeri. Kita ada pelan-pelan yang telah pun disediakan, plan B dan sebagainya. Sekiranya banjir, apa kita akan lakukan dan sebagainya. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, sedang berhubung, memang berhubung setiap hari dengan Lembaga Peperiksaan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita sentiasa akan memastikan, memantau. Kita memantau kerana kita ada petugas-petugas yang telah pun diamanahkan juga. Semua petugas-petugas ini telah dilatih untuk menghadapi apa jua keadaan-keadaan. Tapi apa yang paling penting ialah kita harap orang ramai juga akan memberi kerjasama yang sepenuhnya untuk memastikan pelancaran ataupun perjalanan peperiksaan SPM ini diselesaikan dengan cara yang terbaik. Saya juga berdoa supaya agar jerebu ini tidak akan kembali. Walaupun dia kembali juga, kita ada persiapan. Kita dah buat persiapan ini, kali ini dua kali persiapan. Satu persiapan sekiranya jerebu, satu persiapan sekiranya banjir. Dua ini saja kita kuatir, tapi saya berdoa kepada Tuhan agar perkara-perkara ini tidak berlaku dan peperiksaan ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Dan kita juga YB mengharapkan bukan mereka ini straight A saja YB, kita juga mementingkan kepada sahsia mereka. Yeah. Pandangan YB sendiri. Kita ada lebih 440,000 anak murid yang akan menduduki peperiksaan SPM bermula pada hari ini. Dan harapan kita ialah semua 440,000 anak-anak ini akan terus dapat melanjutkan pelajaran mereka dalam pelbagai kaedah. Bukan saja dari untuk menduduki peperiksaan STPM, matrikulasi, IPGM, politeknik. Kita ada college community. Kita ada pelbagai lagi bidang. Kita tidak mahu sesiapa pun tertinggal dalam bidang pendidikan, kerana pendidikan inilah yang akan memastikan masa depan anak-anak kita. Dan harapan kita di Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia ialah untuk memastikan bahawa tidak ada seorang pun pelajar ini tertinggal dalam aspek penambahan ilmu mereka. Kerana mendapat kecemerlangan dalam akademik bukan segala-galanya. Ada di antara kita mungkin bukan cemerlang dalam bidang akademik, tapi mungkin kita cemerlang dalam bidang kemahiran yang lain. Kita akan menggalakkan dan kita akan memberi ruang yang lebih kepada anak-anak kita untuk memastikan masa depan mereka ini terbaik. Ya. Baik, untuk terakhirnya YB, mungkin seluruh Malaysia, rakyat Malaysia nak mendengar ucapan daripada YB sendiri kepada semua apa calon-calon dan juga ibu bapa, guru-guru sekali untuk hari ini. Saya P. Kamalan Naden dari Kementerian Pendidikan Malaysia bersama semua sahabat-sahabat saya, termasuk yang berhormat Datuk Seri Menteri yang telah mengamanahkan saya untuk memastikan semua ini berjalan lancar bagi pihak beliau dan juga yang berbahagia Tan Sri KSU, KPPM. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berjaya. Saya berdoa agar anak-anak kita bertenang menghadapi peperiksaan ini. Semualah, hampir 440,000 pelajar-pelajar SPM, hampir 50,000 pelajar-pelajar STPM
PM, semua akan mencuba sedaya upaya mereka buat terbaik. Saya berdoa agar mereka tenang berfikir, buat yang terbaik, dah terbaik ini, dah sampai ke SPM, STPM cukup baik, dan teruskan perjuangan. Dan kepada semua guru-guru dan juga petugas-petugas, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga kepada semua RO-RO kita yang menjaga bilik kebal di seluruh negara, mereka juga membuat pengorbanan, ya. Dan semua petugas-petugas RO-RO yang menjaga bilik kebal, pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan Malaysia, di Lembaga Peperiksaan Malaysia, pengorbanan dan perjuangan mereka amat saya hargai. Terima kasih saya ucapkan kepada semua mereka dan kepada anak-anak, ibu bapa juga. Dah sampai masa peperiksaan, cuba membantu anak-anak kita, menenangkan fikiran mereka, jangan pressure mereka lagi. Saya pasti mereka akan berjaya dalam apa jua bidang yang mereka tentukan. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan media yang sentiasa memberi semangat kepada anak-anak yang mengambil peperiksaan, ibu bapa, kepada guru-guru dan juga semua warga-warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya juga ingin mengucapkan syabaslah kepada semua penduduk-penduduk khasnya daripada Parlimen Ulu Selangor. Anak-anak di Ulu Selangor juga menduduki peperiksaan SPM. Saya berdoa agar semua, bukan saja Ulu Selangor, malah seluruh Malaysia akan berjaya dalam peperiksaan SPM dan STPM ini. Terima kasih. Terima kasih YB. Kadang-kadang ibu bapa dan guru yang terlebih gementar, ya, YB. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih YB. Dan itu kata-kata yang dapat dikongsikan bersama dengan Timbalan Menteri Pendidikan 1 yang berhormat P. Kamal Nadan. Dan itulah dia harapan seluruh rakyat Malaysia supaya semua pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun ini dapat menjawab dengan jayanya, dengan cemerlangnya. Dan pastinya ketenangan itu adalah kemenangan yang pertama. Tenang dulu baru boleh jawab peperiksaan dengan baik. Dan saya harapkan semuanya berjalan lancar dan pastikan anda yang bersama-sama dengan calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan pada kali ini memberi semangat dan juga sokongan kepada mereka supaya mereka dapat menjawab dan juga menduduki peperiksaan dengan baik dan juga akhirnya memberi kepada keputusan yang cemerlang. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan.